Nah pokoknya tadi kayak gitu mah bro ya. Ini menurut Oja kayak gini tuh ya agak kesulitan sih, misalnya jadi musuh ya mah bro ya, untuk melawan orang yang movement seperti ini ya. You got friends in me. You got a friend in me. Eh, ma bro, apa kabar semuanya? Halo ma bro, jadi kali ini Oce bakal mau ngasih tutorial atau ngasih sedikit tips untuk kalian ya, untuk mengembangkan movement style kalian ya ma bro ya. Ini penting banget sih ya ma bro, biar kalian ya kalau main CODM lagi battle sama musuh gak asal slide ya ma bro ya. Nah ini Oce kasih sedikit style movement ma bro ya. Ini banyak banget yang tahu ya, harusnya kalau misalnya di kalangan pro player ya banyak ya, tapi banyak juga yang belum tahu ma bro. Oke, jadi ya 50-50 lah antara yang belum tahu sama yang tahu. Jadi Oce bakal ngasih sedikit tips ke kalian nih ma bro. Oke, BTW ini orang luar tuh sebutnya ini dolphin, dolphin jump apa dolphin movement gitu lah ma bro ya, berarti lumba-lumba gitu ya ma bro ya. Dan BTW Oce udah pernah bikin apa ya, trik movement ini itu udah kayak setahun yang lalu, tapi itu ya buat yang slide-slide-nya aja ya. Cuman ini kayak di upgrade lagi gitu ma bro ya, jadi ada plus-plusnya ya, ada jump-nya juga ma bro. Dan ini cocok banget sih buat battle ya malah. Ini untuk kalian yang pakai SMG, sniper, AR, pokoknya cocok untuk semuanya ma bro ya. Oke, ini buat all roll semuanya deh pokoknya ya. Yaudah yuk, Oce langsung peragain aja ke kalian ya ma bro ya. Oce udah di lobby Oce bersama Oce. Oce suruh nemenin ma bro, jadi tumbal. Oke, okay. Yuk, let's go. Oke, okay, ma bro, Oce udah di dalam game. BTW si B ini udah Oce suruh record ya, biar kalian bisa melihat pandangan dari dia seperti apa pas Oce peragain movement ya, oke? Okay? Oke, okay, yuk. Nah. You lost the lead. Nah pokoknya tadi kayak gitu ma bro ya. Ini menurut Oce kayak gini tuh ya agak kesulitan sih, misalnya jadi musuh ya ma bro ya, untuk melawan orang yang movement seperti ini ya. BTW tuh yang versi cepetnya sih, misalnya kalian pakai sniper nanti mungkin Oce bakal ganti sniper ya ma bro ya. Oke, okay? Kita coba sekali lagi ya. Bi, BTW kamu battle sama aku ya. Coba pas aku keluar dari sini ya. Coba 1, 2, 3. Waduh. Itu sekali tembak kan harusnya di rip-rip-rip-in dulu ya ma bro, biar movementnya kelihatan ya kan. BTW menurut kamu gimana, itu jadi susah nembaknya enggak kalau misalnya digituin? Jadi susah ngebling apa gimana gitu? Enggak. Oh ya. Ya pokoknya gitu mah bro ya. Pokoknya caranya tuh kalian lari, nengok kiri, terus slide, langsung lihat kanan, abis itu lompat, adep ke musuhnya gitu. Rumusnya begini tuh pokoknya. Rumusnya berarti kiri, slide, kanan, lompat, tembak musuhnya. Nih kita coba sekali lagi. Bi, battle lagi yuk. Yuk, 1, 2, 3. Ya pokoknya semacam itu lah ma bro ya. Coba misalnya kita pakai sniper. Oke ma bro ya, sekarang kita coba nih kalau sniper ya. Set. Nah itu ma bro. Iya. Gitu ma bro ya. Ini sangat berpengaruh sih. Oke coba sekarang kita battle ya. Coba ya. Iya aku pakai sniper. 1, 2, 3. Kamu jadi susah nembak gak? Susah ya? Ya seperti itulah ma bro ya. Jadi ya sama aja sih ya. Pokoknya kalian lari. Ini sedar. Sebenarnya Oce dulu pernah memperagai kalian ya. Kalian harus punya sensitivitas kamera yang lumayan besar untuk melakukan gini ya. Kayak gini dulu Oce tuh ngasih tahu kalian, misalnya kalian ketemu orang nih ma bro depan-depanan. Misalnya di pintu sini ada orang nih. Oce pernah ngasih tahu yang kayak gini. Set, yang lihat
balik arah ke belakang, langsung balik lagi, Ma Bro. Eh, balik arah ke belakang, slide, balik lagi. Nah, semacam itu, Ma Bro. Atau enggak gini deh. Nah, itu. Itu dulu deh, misalnya kalian belum bisa dolphin movement ya. Gitulah sebutannya sih ya, dolphin ya, Ma Bro ya. Lumba-lumba. Banyak yang udah tahu Ma Bro pro player juga, tapi ya apa salahnya Ocha kasih tahu kan, soalnya Ocha belum pernah bikin tutorialnya ya kan, biar ada di konten-konten Ocha dan player-player baru bisa paham tentang movement ini. Oke, okay? Yaudah Bi, Ocha, kita battle lagi yuk. 1, 2, 3. Kamu jadi susah gitu enggak? Iya, iya, pokoknya gitulah Ma Bro ya. Oke, nice kan? Coba kita battle. Kamu mau battle soal senjata apa, Bi? Aku pakai apa? MX9. Oke, kita pakai Ocha pakai, aduh enggak ada MX9. Coba Ma Bro ya, kita bakal battle. Ocha bakal deketin duluan si Bi ini. 1, 2, 3. Gimana itu, gimana movement-nya? Oh. Yaudah yuk, lagi. Kita coba lagi. 1, 2, 3. Mati mah Bro. Kalau dari apa yang cam matinya tuh kayak ngelek-ngelek gitu ya. Ayo Bi, lagi Bi. 1, 2, 3. Oh, aku pakai MX-nya deh. Lah, hilang MX-nya. Aku MX-nya nih. Yuk. 1, 2, 3. Ayo deh. Gimana Bi? Susah ditembak gak? Nanya-nanya mulu Ocha Ma Bro. Oke, selesai ya. Wah, yes. Sudah. Ya kayaknya gitu aja Ma Bro ya, pembahasan soal movement lumba-lumba ini dari Ocha Ma Bro ya. Ini bisa semua role ya, Ocha kasih tahu ya. Jadi misalnya kalian belum bisa dan ingin belajar, ya udah kalian coba belajar dulu Ma Bro ya. Oke, jangan lupa ya. Ya udah Ma Bro, makasih udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga. Oke Ma Bro, yep, see you Ma Bro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.